sih pinggir banget sih. Hei! Ya Allah! Kamu harus ditangkap! Mama Acil kita tangkap! Ya! Hilang juga guys, Mama Acil! Halo guys, balik lagi dengan Pajumu di sini. Dan Mama Acil di sini. Kali ini kita bakal lanjutin lagi main game Garimo. Yang kita bakal cobain, dan kamu pegang apa, Mama Cil? Ini adalah light saber. Ya ampun, Mama Cil punya kekuatan yang... Ya. Mama Cil, aku jangan desa terus. Masih apa nih, Mama Cil? Ya ampun, rusuh banget guys, Mama Cil. Kayaknya kita harus pakai cobain juga senjata baru guys. Aku juga punya senjata baru dan kita bakal cobain nanti jadiin Mama Cil kelinci percobaan. Jangan, enak aja nanti kamu aku mulai. Pastikan pencet dulu tombol like-nya buat teman-teman yang belum subscribe. Kalian subscribe sekarang. Oke, langsung saja kita mulai. Let's go! Oke guys, jadi kemarin itu terakhir kita kan main tentang Zonomali kan? Mama Cil, jangan rusuh dulu Mama Cil. Mama Cil, kalau rusuh gitu aku bakal keluarin kekuatan. Ampun. Pusaka Thanos nih. Aku punya kekuatan tangan pusaka Thanos nih. Jadi di sini aku punya ini guys. Kalian bisa lihat nih ya. Aku bakal tunjukin tuh. Aku punya sarung tangan Thanos, guys. Jadi ada Infinity Stone yang bisa menghapus peradaban manusia. Separohnya aku hapus nanti. Kalian mau aku hapus atau enggak? Jangan dong. Kalau kalian suka aja gabung nanti aku hapus nih pakai ini nih. Tangannya Thanos nih. Jangan cuy, nanti aku enggak bisa Parah banget. Ya udah, kalau gitu kita bakal lihat NPC yang pertama yaitu adalah ini nih. Ini merupakan di Private Smiley. Jadi ini merupakan karakter Roblox ya. Di sini namanya Roblox Inume Smiley. Oke, aku bakal spawn ya guys ya. Ini kita bakal keluarin di sini, taruh di sini guys. Hap. Oh, kalian bisa. Wah, ini siapa cuy? Kok kayak Pac-Man-nya bunyinya ya? Iya ya. Iya, ini guys Pac-Man guys. Tapi kalau kalian lihat giginya, tapi ngeri ya. Lebih putih daripada giginya si Miss Delight. Sebentar, kalau kita adu sama Miss Delight menang siapa? Giginya aja. Ini bukan Miss Delight yang ini guys. Ini mah Miss Delight apa itu? Lihat tuh. Kau ya, kau. Ini Miss Delight seksi cuy. Gak lihat faham. Pantat. Enggak. Ini jelek ini. Astaga. Nanti aku binasakan pakai Infinity Stone. Ih, jangan dong. Oke, kita bakal coba guys. Aku keluarin dulu ya. Miss Delight-nya mana sih? Itu di bagian Poppy Playtime ya. Poppy Playtime. Chapter ketiga maksudnya. Yang versi pertama aja kayaknya yang lebih OP guys. Aku itu juga ngeri kok. Nice. Iya. Yeah. Oke. Kalau ini giginya dia putih guys. Cuman ya itu mukanya agak nggak beraturan gitu guys. Oke, kita bakal keluarin ya. Tadi itu Roblox. Ini mana si Roblox? Nah ini dia. Ini ada dua guys. Yang pertama Smiley Ghost, yang kedua di Private Smiley. Ini mana? Smiley di Ghost dulu kayak. Di Private cuy. Di Private ini. Di Private. Oke. Okay. Di private private server maksudnya kali. Di private server. Oke, aku bakal keluarin cuy. Kalau ini dia kayaknya friendly guys. Masa sih? Kira-kira bakal gelut gak sama Miss Dila? Mama Cil jangan deket-deket situ dong. Enggak, aku gak mau deket. Oke, aku bakal keluarin ya guys. 1, 2, 3. Wah! Cetung. Wah, kalah dia sama Miss Dila. Ternyata guys, gak pakai lama guys. Langsung dihajar sama Miss Dila guys. Jadi Miss Dilight itu kalau udah pegang lehernya terus langsung diteriakin, udah pasti meninggoy sih lawannya sih. Iya ya. Kecuali lawannya adalah The Man with Upside Down Face langsung di pegang gitu, dia langsung meninggoy juga guys. Oke, aku bakal keluarin di Private Smile ini. Di private server. Oke, kita bakal keluarin sini ya. Dan aku bakal keluarin. Dia suaranya lebih keras cuy. Ya ini dia lebih keras kayaknya kekuatannya juga lebih gede guys. Kita keluarin sini ya guys. Set. Oke. 1, 2, 3. Boom! Ya ampun. Boom. Dia menang sih. Parah. Keren banget itu ya. Ternyata sekali geprek langsung meninggoy guys. Miss Delight guys. Harus diulang cuy. Sebentar. Dideketin cuy. Jangan loh, kalau dideketin mah keburu dipegang nanti. Dideketin nanti pasti menang Miss Delight. Coba semakin nepa aja. Pasti menang Miss Delight. Jump scare-nya juga luar biasa kenceng sih. Aku keluarin sini ya guys. Aku keluarin sini sama di private server. Di private. Mana
gimana sih Roblox? Ini aku tuh udah kebanyakan NPC guys, jadi kalau nyari bingung, tuh kan? Bingung guys. Aku kamu mau hapus sih, nanti malah nggak bisa jalan lagi ya. Oke, aku bakal lihat dari sini ya. Nah, aku coba di sini. Coba siapa menang? Satu, dua, tiga. Go, huya, boom, oh, langsung auto kabur. Astaga. Meriam kayaknya dia terlalu OP deh ini di private ini guys. Coba aku mau adu sama Zona Bali. The man with upside down. Oh iya, kita coba ya. The man with upside down. The man with upside down. Ah, itulah pokoknya lah, susah banget sih namanya. Yang paling GG di sini sementara. Oke guys, aku bakal keluarin ya. Kalau dia menang berarti dia yang paling GG di sini. Enggak sih, enggak mungkin sih. Aku masih jagoannya The man with upside down face. The man with Ayo, kita taruhan cuy. Yang kalah bayarin obat. Apaan? Nah, sini ya. Satu. Ntar guys, aku lihat gini guys. Satu, dua, tiga. Oh my god. Wow, gila. Aku udah bilang sih, kalau ini emang gak ada obat. Sebentar. Pak. Kalau kita sentuh gini juga meninggal ya kayak gitu ya? Iya. Kok enggak? Dia gak mau. Aku sini. Oh enggak ya, enggak apa-apa. Enggak mau disentuh dia. Aku sentuh aku, Pak. Aku enggak mau dia, guys. Sebentar, Pak. Kamu diam dulu, Pak. Aku mau uji coba dulu, Pak. Jadi aku punya ini, Pak, sarung tangan baru, Pak. Namanya itu ini, Infinity Gauntlet. Ini punyanya Pak Thanos. Aku mau coba sama kamu, Pak. Jadi sini kekuatannya tuh ada banyak, guys. Ada Ignore Abstraction and See All Living Things. Jadi di sini kita bisa melihat, guys, kekuatannya tuh kalau misalnya kita mabar sama teman-teman kita ya. Wih. Lagi hide and seek itu kita bisa ngelihat guys. Guys, kita bisa melihat masuk ke dalam bangunan dan melihat siapa aja yang hidup tuh guys. Wow, kekuatannya tuh. Jadi kalau Bang Copo datang ke rumah kalian terus kalian ngumpet ya di dalam ketahuan kamar ya. Ketahuan. Aku tinggal pakai ini kelihatan kalian lagi ngapain lagi. Gitu kelihatan gitu. Mantap guys. Oke. Okay. Sekarang aku bakal coba kekuatan yang kedua, Still Life from Target Wild Channel. Apa ini? Ini kayaknya aku bisa nambah darah aku deh. Coba aku. Hah? Coba sama Mama Cil. Guys. Cuy, Mama Cil darahnya aku isep, guys. Astaga, jadi darahku jadi 195 di sini ya. Parah. Coba aku isep ini. Oh, enggak mau Mama Cil. Dia enggak mau di ini enggak punya darah dia. Dia kan udah meninggal ini. Wih, dia berarti super gede. Enggak bisa itu. Dia itu enggak punya darah. Berarti kita coba aja kekuatan yang lain ya. Trap living target within soul stone. Aku bisa menghisap makhluk-makhluk, aku masukin ke Infinity Stone. Nah ini guys yang aku bisa pakai buat bocil-bocil yang nakal-nakal itu ya. Aku masukin ini. Aku ya. Mama Cil. Awas loh. Mana Mama Cil? Awas ya. Mama Cil, aku masukin ke Infinity Stone aku guys ya. Lihat guys. Hilang. Mama Cil hilang beneran guys karakter Mama Cil. Dan di sini ya, aku udah masukin Infinity Stone kan. Nah, aku bisa keluarin lagi. Caranya gampang. Ini ada free all soul store within all the stone. Jadi, aku bisa keluarin di sini, guys. Karena aku malas masukin Mama Cik ke dalam Infinity Stone, aku taruh sini aja. Set, set. Wah. Oh iya. Keren kan? Tadi aku tuh kayak mimpi, cuy. Jadi, aku masukin ke batu akiknya nih, guys, yang di apa itu? Yang warna hijau, ungu, merah, kuning sama hijau itu. Wih, keren banget batunya. Ya. Cuy, dijual enggak? Hah? Enggak lah, ini mahal mah, kecil. Berapa? Ah, enggak dijual pokoknya. Ini kalau yang ini bisa enggak aku masukin ya? Coba, sebentar. Aku mau masukin si The Man With Upside Down Face. Coba. Enggak bisa, guys. Wah. Enggak bisa, guys. Enggak bisa ternyata. Mama Cil doang yang bisa. Sekarang aku mau coba deh kekuatan yang lain ya. Oh, Mama Cil ngajak gelut, guys. Mama Cil ngajak gelut, guys. Ah, ini aku. Iya, soalnya kamu. Kamu kan udah masukin Mama aku setrum-setrum aku loh. Ini curang banget ini. Aku coba kekuatannya, guys. Wah, nggak kurang, guys, darahnya, guys. Kayaknya emang ini The Man Upside Down Face ini emang terlalu OP sih. Oke. Wih, The Man. Dadah. Aku udah coba-cobanya. Sekarang cuy, aku mau dong. Apa? Karena aku cuma punya satu doang ini. Batunya udah kamu jual aja kan 100 juta pilihanku. Enggak, itu Mama Cik kan udah punya lightsaber itu loh. Tadi nyetrum-nyetrum juga kan. Oke guys, sekarang kita bakal coba guys. Keluarin Zunomalia. Kita mau cobain sama karakter Roblox yang tadi di private itu, Oke. Mana ya? Zunomalia. Aku tuh masih belum selesai sama Zunomalia kemarin.
Zuno. Jadi kemarin tuh yang paling kuat tuh apa? Zookeeper ya. Zookeeper ini ternyata ada juga Mama Cil di dunia nyatanya. Masa sebelum sih? Sebelum dia berubah menjadi itu monster yang aneh itu. Ih, kita lihat yuk. Nanti kapan-kapan kita coba lihat ya. Kisah mereka Zunomali di dunia nyatanya, guys. Tapi sebentar, aku mau coba keluarin dulu ya. Coba keluarin si Zookeeper. Kayak gini, dia ngeri banget sih emang. Aku masih penasaran kenapa Infinite Stone itu gak bisa. Bisa kok. Damage doang ini. Ngeluarin damage doang. Tapi aku gak bisa masukin soalnya ke dalam sini ya. Soalnya mungkin kegedean cuy tenaganya. Udah Mama Cil aja aku hilangin. Tolong guys. Astaga. Ini tidak berguna itu, taruh situ aja guys. Oke, aku mau keluarin Robloxnya tadi mana? Roblox. Nah ini menang mana nih sama Roblox? Ini sama-sama muka jelek ini, mereka berdua ini jelek semua mukanya. Jelek banget. Nah. Tapi yang satu ada musiknya guys. Kayak Pac-Man gitu ya. Iya. Oke, satu. Oke, satu, dua, tiga. Dua, tiga. Wow. Loh, kok kalah sih? Yang kalah mana sih? Ditabuk, tapi kok masih Zookeeper yang menang, guys? Iya, parah. Kayaknya gimana sih? Kayaknya dia ini hewan, Mama Cil ini. Emang ya? Si di private ini kayaknya hewan. Hewan kan takut sama Zookeeper-nya, Mama Cil. Iya, kalah sama Zookeeper. Astaga, sebentar. Coba lagi. Apa yang terjadi kalau Zookeeper kita kasih hewan yang lebih gede? Apa? Godzilla. Coba guys, aku bakal coba geser. Kamu geser ke sana dulu ya. Aku bakal kasih kamu Godzilla. Godzilla Zookeeper yang gede. Apakah kamu suruh asli menaklukkan Godzilla? Apakah kamu asli Zookeeper atau gadungan? Sebentar aku keluarin ya. Mana itu Godzilla aku yang gede banget itu. Kata dia, aku belum pernah nih pelihara Godzilla. Nah ini aku keluarin yang ini ya. Godzilla 1998 guys. Ini versi jadul banget. Ini mah gede banget, gede ya coy. Ya, ayo lo, ketemu kamu ya sama Godzilla yang gede. Kalah, ya. Kadal ini guys, kadal. Apakah Zookeeper yang kecil dan mukanya buruk ini bisa menaklukkan Godzilla 1998 guys? Kita coba. Waduh, sama-sama. Satu, dua, ini. Tiga. Huya! Pum! Pum! Dimakan langsung. Ya gak bisa. Mukbang guys, gak pakai lama. Lihat guys mukanya guys. Guys, masih nyangkut guys. Nyangkut. Astaga. Dia. Kamu diem dulu, aku pengen lihat itu. Guys, beneran guys, dimakan guys tuh guys. Aku baru kali ini guys melihat dia ditelan di gigi, nyangkut di giginya guys. Kocak. Ini baru pertama kali aku battle guys, beneran dimakan dan nyangkut gitu di giginya guys. Astaga, coba aku mau keluarin yang kedua. Zunomali yang kedua siapa yang paling kuat ya? Yang kayak catnap kali cuy. Kayak catnap. Bukan. Itu ya. Yang paling gede kemarin siapa ya namanya? Ostrich apa ya yang gede? Itu yang kayak monkey cuy. Itu cuy. Ini. Bukan. Monster elep. Gajah gede Mama Cil, gajah monster gede. Elepan. Oh iya 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 ya. Nah, gede. Ini kita coba keluarin sini ya. Aku keluarin gajahnya di sini guys. Set. Wah, gede tapi enggak seberapa dibanding Godzilla. Apakah bakal dimukbang lagi sama Godzilla gitu kan, aku enggak tahu sih guys. Masih graffiti aku. Nah ini. Hey, kamu kesini, ngarahnya kesini. Makananmu di belakang nih. Kamu makan gajah. Doyan gajah nggak? Kalau Zookeeper-nya doyan deh guys. Gajahnya nggak tahu ya. Coba. Satu, dua, tiga. Tapi sama-sama ireng ini ya. Itu ireng juga nih. Gajahnya ireng juga guys tuh. Ireng putih. Tuh kan. Pak. Hitam putih dia. Ini kalau nggak salah kita udah ketemu kan di Zunomalinya. Udah. Yang kita di mesh itu kan. Iya. Kita tipu-tipu dia guys. Jadi kita pakai save point. Kita kabur ya. Dan kita ambil itu partnya. Iya. Tapi belum tamat sih waktu Bang Cupu main ini. Nanti tamatin. Nanti kita tamatin lah. Makanya kalau kalian suka dengan Zunomali, kalian tonton videonya guys supaya Bang Cupu nanti tamatin juga. Iya. Oke. Sekarang kita bakal lanjut guys. Satu. Satu, dua, tiga. Dua, tiga. Gajah mukbang gajah. Cerot. Dimakan juga. Nyangkut juga di situ guys. Astaga, lihat cuy. Itu sementara aku suruh diam dulu, dia gerak-gerak mulu guys tuh guys. Jadi Zookeeper-nya udah ditelan terus gantian si gajah. Aku baru kali ini guys battle beneran dimakan sama Godzilla aja guys. Gila. Biasanya itu cuma digeletakin gitu doang guys. Ini nyangkut di gigi.
bukan nyangkut sih, itu kayaknya buat nanti malam itu. Nanti malam di babi itu ya. Astaga. Oh, tapi darah dia berkurang loh, Mama Cil. Tuh, darah dia berkurang, guys. Oke, kita coba lagi yang lebih besar. Siapa ya? Oke. Yang gede itu siapa sih, Mama Cil? Monster koala itu lizard. Itu yang paling gede itu elepan. Elepan? Gak ada yang ini stick spider ini kalau gak salah nih. Tuh, ya, kan? Gede juga. Tapi tetap kalah. Kecil juga. Ah, ya udah gak apa-apa, aku taruh sini ya. Nah, dia bakal menjadi makanan selanjutnya. Makanan udah dilihat gak sama Godzilla? Makanan aku selanjutnya makanannya. Ini. Makanannya. Oke, okay, gak pakai lama ya. Ini buat makan malam. Langsung aja, 1, 2, 3. Huya! Trot! Nyam, nyam, nyam. Loh! Stick spider, guys, ditumpuk ya, lagi. Bisa ditelan malah stick spidernya tuh. Astaga. Si elephant kasih nyamuk. Apa yang terjadi ya kalau dia udah dikasih makan kenyang gini, kita kasih the man with upside down face. Waduh. Kalau ini sih kayaknya nggak ada obat, guys. Waduh. Coba ya. The man with nah ini aja yang ini. Ah, kamu kasih sini ya. Nih, sentuh nih Godzilla-nya nih. Waduh. Udah belum nih? Coba, 1, 2, 3. Hilang cuy, Godzilla-nya. Hilang, beneran Godzilla-nya hilang dong. Langsung dijentikin astaga. Jari kayaknya. Kayaknya ini kita ban aja deh, The Man with Upside Down. Soalnya dia tuh gak seru banget, guys. Kalau battle itu coba disentuh doang langsung atau meninggoy. Terus pasti menang ya? Iya, kayak gak ada gelut-gelutnya gitu, guys. Cuma sentuh-sentuh doang, guys. Males banget ya. Oke. Pasti Mama Cil gak jelas banget. Bisa terbang cuy. Sebentar, aku mau uji coba senjata dulu deh. Aku punya beberapa senjata baru, guys. Aku mau keluarin dulu ya. Tadi monster Juno Malinya masih. Astaga. Juno Mali. Set. Nah, aku mau coba dulu, guys. Di sini. Juno Mali. Ini kalau nggak salah kita kemarin itu nggak salah kita tembak pakai itu terus dia marah, guys. Jadi beberapa monster Juno Mali itu ada yang baik. Ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau nggak sengaja kita kenain lampunya, dia auto ngamuk, guys. Iya. Dendaman lagi. Langsung di jump scare. Mereka dendam, guys. Jadi walaupun aku udah meninggal ya, balik ke save point, balik dimakan lagi sama dia. Jadi terpaksa ngulang itu ya dia dari save pointnya ya. Kayak kura-kura ya, cuy. Kayak kura-kura ya? Iya. Oke, sekarang aku bakal coba keluarin senjata aku ya. Di sini aku punya senjata yang macam-macam sih. Apa nih, meteor stone. Aku bisa spawn meteor, guys. Spawn meteor. Ini ada RPG nih, apa nih, guys? Guys, coba aku tembak pakai RPG. Mama Cil minggir deh. Awas ini ya, sangat berbahaya sekali, guys. Mama ya. Mama Cil minggir, Mama Cil. Mama Cil minggir, Mama Cil. Mama Cil minggir, Mama Cil. Hei! Iya, Mama. Tidak. Mama Acil dulu, parah banget. Mau setrum-setrum lagi aku tembak nih tuh. Orang, kamu malah ingin aku. Ya udah, makanya aku mau uji coba sama itu. Ini ya, kita coba, guys. 1, 2, 3, cuy. Guys. Gak apa-apa, cuy. Gak apa-apa, guys. Sekali tembak masih kuat, guys. Coba 2 kali tembak ya. Wah, aku habis. belum reload. Bentar. Guys, aku arahin, guys, pas di sini ya, guys. Shift. Dia enggak mempan juga. Ternyata enggak mempan, guys. Makanya kalau di game-nya itu kita emang enggak ngelawan sih. Enggak ngelawan. Karena kalau kita dikasih senjata juga enggak mempan, guys. Iya, oke, sekarang aku bakal coba senjata yang lebih keren. Apa? Apa ini? Kok senjatanya aku pakai ini ngeluarinnya pistol sih, enggak jelas banget ini Garrymod. Apa ini? Ini krusifik yang di doors. Krusifik? Wow. Emang dia takut sama? Wow. Guys, aku bisa. Hilang. Guys. Wih, parah. Krusifik yang di game doors itu, guys. Iya. Kalian main gak, guys? Berarti dia. Itu dia kayak, jadi kayak diikat ya? Gitu, Mama Cil. Coba ya, coba. Zookeeper ya, aku mau coba. Ini keren, guys. Aku baru kali ini, guys. Soalnya aku baru tahu itu ada senjata itu. Aku coba zookeeper atau ya. Apa nih catnip cuy? Ini lo zookeeper aja. Ya udah. Coba. Aku coba ya krusifik tadi mana nih? Aku coba. Krusifik gila. Masih krusifiknya mana? Kok enggak ada? Ditaruh di mana itu? Sini, 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 sini. Sini enggak tahu, guys, kita ambil aja di sini. Sini. Ah,
ini guys. Wow. Jadi guys, karena dia ini makhluk jahat guys, aku bakal pakai krusifik guys. Yes. Lihat guys, efeknya guys. Wow, diikat dia. Oh, wow. Astaga, demeknya dong. Bener gege sih guys. Tapi parah. Sekali pakai kayaknya Mama Cil. Masa sih? Soalnya kalau udah dipakai, kalau di Roblox kan sekali pakai sih guys. Beneran kan yang main DOS kan? Coba kalian yang main DOS kalian komen. Bener nggak krusifik itu sekali pakai? Soalnya di sini sekali pakai langsung hilang guys. Oke. Gimana kalau kita coba The Man with Upside Down Face tapi kita pakai krusifik? Hah? Bisa coba cuy. Ya. Bisa ya. Coba. Coba. Ini loh. Nah, guys, aku bakal coba kekuatannya guys. Sini ya. Set. Nice. No. Guys, coba kalian lihat nih guys. Aku mau ritual pengusiran The Man with Upside Down Face ini. Biar dia enggak. Tapi enggak kelihatan di sini objeknya mana nih. Kayak iya, enggak ada. Ngapa sih enggak jelas ini. Udah cepet langsung aja coba. Oke. Oke guys, kira-kira bisa hilang enggak nih guys? Aku deg-degan parah sih. Coba ya. 1 2 3. Wow! Cerah. Wah, hilang juga dia. Gege guys. Parah. Aku baru kali ini guys pakai senjata krusifik Roblox ternyata overpower banget gila. Guys. Beneran, aduh. Tapi sekali pakai doang. Udah hilang langsung ya? Nah, coba Mama Cil ya. Enggak mau. jangan. Mama Cil. Kamu Joy, harus ditangkap. Tidak. Mama Cil kita tangkap. Tolong. Ya. Hilang juga guys Mama Cil. Kita ritual pengusiran roh jahat Mama Cil di sini. Emang aku setan kan Mama Cil kan jadi Miss Delight loh. Parah guys. Ini beneran guys, aku gak nyangka loh. Aku dibully. Aku gak nyangka guys, beneran ada ini. Tadinya tuh aku gak tahu ini kayaknya gara-gara aku nginstal modnya itu deh. Siapa? Doors, kayaknya ada deh aku. Coba ya, aku lihat dulu ya. Mana ya? Loncat. Mama Cil tuh pakai lightsaber tuh ada kekuatannya loh, bisa lompat jauh. Iya ya, kok bisa ya? Eh, mana itu? Doors. Nah, Mama Cil udah rusuh kan? Rusuh guys. Habis kamu udah nganuin aku nih, sih. Makanya Mama Cil mau aku masukin Infinity Stone. Gak hilang cuy. Kok kamu gak kesetrum sih cuy? Makanya jangan. Ini guys, beneran guys ada monster Doors. Mana? The Smile Room. Ada Smile Room. Ih, ngeri banget sih. Coba. Apa ini? No. The Smile Room. Gak kelihatan Mama Cil. Ini bayangan doang Mama Cil. Mama Cil coba masuk ke situ deh. Gak mau. Lewat aja. Itu mau, kita mau uji coba Mama Cil masuk situ coba. Gak. Aku mau lihat. Coba ya, aku lewat situ ya guys. Kamu aja lah. Mana karakter aku mana? Gak kelihatan karakter aku. Kok gak ada sih cuy? Ini loh. Nah ini ya. Aku coba lihat sini guys. Ya, nggak ada guys. Nggak ada. Ada ternyata. Nggak apa-apa tuh. Nggak ada guys, smiling doors ya guys. Ah, tipu itu. Kita coba yang lain aja deh. Remain indoors rush. Kita coba rush apa ini? Wah ya, tahu sini ya. Ini dia guys. Ya ampun, monster doors ternyata kita bisa spawn juga guys. Tapi kenapa? Tenang guys, aku kayak punya kekuatan krusifik yang sangat overpower. Set. Ini GG sih beneran sih. Aku baru juga kali ini guys. Parah. Kayaknya baru kali ini aku bisa memusnahkan The Man with Upside Down Face dengan easy peasy lemon squeezy. Iya. Astaga. Ya udah deh guys, mungkin segini dulu ya video kali ini. Kita nyobain semua monster baru di Roblox pastinya. Tadi ada siapa Mama Cil? Ada The Private. Oh, The Private. The Private. Itu yang smiling tadi tuh loh. Ya, smiling Private. Kita udah aduin juga ternyata dia bisa menang lawan Miss Delight. Dan Bang Cupu baru terus nyangka ya. Upside Down Face-nya juga kalah. Upside Down Face ternyata guys, solusi satu-satunya adalah menggunakan krusifik yang ada di DOS Roblox. Kekuatannya OP banget guys. Next video kita bakal cobain lagi NPC-NPC baru. Tapi kalau kalian mau kita battle siapa lawan siapa, kalian komen aja di video ini ya. Guys, Bang Cupu bakal baca komen kalian ya. Jangan lupa pencet tombol like banyak video ini. Subscribe juga buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.